بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah berapa kali kita menunaikan salat sampai dengan hari ini? Bisa enggak memastikan dari sekian ribu salat yang pernah ditunaikan itu berapa niat yang benar yang dilakukan karena Allah? Berapa ibadah yang sudah kita tunaikan karena ikhlas karena Allah? Kelihatannya ngangkat tangan sampai ujungnya, berangkat ke masjidnya, bagus kelihatannya. Tapi bisa tidak Anda mengetahui isi hati orang itu, motif ketika dia menunaikan ibadahnya? Karena disebutkan di Quran, ada orang-orang bermasalah dalam salatnya, bukan karena gerakannya, tapi karena isi hatinya. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ